kucing dan banyak hewan lain lebih sensitif terhadap suara, bau, serta perubahan tekanan atmosfer dibandingkan manusia. Perawat hewan asli Kalihan menyebut bahwa kucing memiliki indera yang jauh lebih sensitif daripada manusia. Hal inilah yang memungkinkan kucing saat sebelum badai, bencana alam atau perubahan suhu dapat merasakan, mendengar, bahkan mencium baunya. Dengan menggunakan indranya, kucing dapat mencium bau hujan, mencium kilat yang menuju ke arahnya dan merasakan perubahan kelembaban sebelum hujan badai. Selain itu, kucing juga bisa menunjukkan tingkah laku yang berbeda jika merasakan datangnya badai atau perubahan lain. Dikutip dari BBC Science Focus Magazine, tepat sebelum badai, telinga bagian dalam kucing kemungkinan dapat mendeteksi penurunan tekanan atmosfer yang tiba-tiba. Kucing juga disebut bisa merasakan suara guntur yang samar atau dari kejauhan. Namun, ternyata hal ini tidak hanya dirasakan kucing. Perilaku tidak normal juga bisa terlihat pada hewan-hewan lainnya. Sebelum gempa yang mengguncang Turkiye dengan magnitudo 7,8 pada Senin 6 Februari 2023, sejumlah hewan berperilaku tidak normal. Sekelompok burung tampak mengitari langit gelap sembari mengeluarkan suara. Di sisi lain, seekor anjing terlihat berdiam diri dan beberapa kali melolong panjang di tengah persimpangan jalan. Ahli geodesi dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Heri Andreas menjelaskan, saat ini cukup banyak bukti yang menunjukkan perilaku tidak biasa hewan sebelum terjadi gempa. Namun, Heri menegaskan bahwa tidak semua gempa diikuti oleh perilaku abnormal hewan. Menurutnya, kemungkinan gempa harus bermagnitudo atau berkekuatan besar agar hewan dapat merasakannya. Selain itu, ia juga menjelaskan hingga kini belum ada alat atau sesuatu yang bisa memprediksi gempa secara tepat dan pasti. Namun demikian, dia menyampaikan gempa bumi masih bisa diprediksi dalam interval perulangan siklus. Artinya, kemungkinan gempa bisa diprediksi dalam ujung siklus dengan jarak waktu lebih kurang 20 hingga 30 tahun.